Sekiranya suatu ketika dahulu korang pernah diserikan dengan bahan bacaan Dear Yayah, jadi korang patut tengok video ni. Dear Yayah ni sebenarnya buku dia dah banyak dah. Okey, daripada diorang sekolah, kemudian diorang dah masuk universiti, dah belajar dekat luar negara, dan sekarang ni diorang dah mula dewasa. Jadi ada dua buku baru ini, okey, yang berkenaan tentang mereka dah dewasa, Alus Mitai dan juga Closure. Tapi kali ni kita nak cerita dulu pasal Closure. Closure ni sebenarnya kisah dia pasal apa sebenarnya? So basically cerita dia tentang empat orang sahabat, iaitu Jihan, Surya, Hazman dan juga Khairi. Empat orang sahabat ni memang sangat rapat dan juga mereka merupakan saling berpasang-pasangan. Okay, Jihan dengan Hazman, Khairi dan juga Surya. Dan dalam buku ini, kedua-dua pasangan ini ada masalah. Dua-duanya tengah break up. Tetapi dalam buku Closure ini, kita lagi fokus kepada Jihan dan juga Hazman. Khairi dan juga Surya ini nanti akan cerita. Cerita ini dimulakan dengan Jihan yang berada di Sydney. Dia tengah dilema, dia tengah terbayang-bayangkan Hazman dan sebab sebesalah dia sebab tinggalkan Hazman kan. Kemudian pada masa yang sama, Hazman juga di kampung ada dilema dia sendiri, ada perempuan yang suka kat dia tapi dia teringat-ingatkan Jihan. Jadi dia adalah dilema antara dua orang pasangan ini yang saling nak bersama tetapi mereka tak dapat bersama. Isunya mula timbul apabila Jihan ini yang tengah dilema ini, tiba-tiba ada pegawai baru masuk ke dalam ofis dia di Sydney dan pegawai itu juga memberikan harapan yang baru kepada Jihan yang membuatkan Jihan ini berbelah bagi. Pada masa yang sama juga, si Hazman yang di kampung tu pula, juga seorang gadis yang sedang mendekati dengan dia. Setiap pasangan ada dua pilihan. Nak pilih yang mana satu? So far novel ini dia memang sangat melankolik lah. Dia sangat hati dan perasaan. Jadi siapa yang berada dalam dilema sekarang ini kan, aku juga rasa korang patut baca buku ini. Okay, supaya korang juga akan sangat-sangat memahami perasaan watak-watak ini. Okay, antara dua. Jadi ini adalah satu cerita yang baru lah bagi aku. Okay, sebab kebiasaannya aku jarang untuk membaca cerita yang purely cinta. Kalau ada cinta pun mesti ada fantasy sikit, mesti ada aksi thriller sikit. Okay, tapi ini sangat purely heart and soul punya cerita. Jadi kalau korang adalah seorang pembaca dan juga peminat cerita-cerita yang penuh perasaan, yang mendalami, yang macam kenapa aku tak suka dengan dia, kenapa dia buat begini pada aku, buku ini sangatlah korang. Okay, okay, aku nak cerita sikit apa benda yang best-best terjadi dalam buku Closure ini. Okay, yang aku paling suka dalam buku Closure ini adalah penulisan Kak Fariha Iskandar itu sendiri. Sebab aku rasa penulisan dia sangat smooth. Aku sangat suka bila penulisan dia tu macam orang berbual betul tau. Kita sangat enjoy cara watak-watak tu berbual, cara pergabungan bahasa Inggeris, bahasa rojak dia. Nice, best, sedap baca. So, itu benda yang paling aku sukalah. Dan buku ini dia sangat character driven tau. Kepada pembaca-pembaca yang dah memang kenal Jihan, Hazman, Khairi, Surya, jadi korang akan sangat rasa yang bestnya. Sebab apa? Sebab korang dapat mendalami lagi jiwa diorang ni. Jadi kadang-kadang dia ada juga flashback sikit masa diorang kecil-kecil dulu, masa diorang sekolah dulu. Jadi benda tu reflect kepada apa keputusan diorang pada waktu sekarang ini, masa diorang dewasa. Jadi itu juga penting. Aku dapat bayangkan orang-orang yang dah pernah baca buku Dear Yayah, dia akan macam watak ini, benda ni, Favre Roche. Setiap every little things mean something. Aku rasa lah, kalaulah buku ini dijadikan drama ataupun telefilm, orang yang kena berlakon dalam watak-watak ini adalah mukbang. Okay, orang-orang yang buat mukbang. Every moment mesti ada babak makan. Dia membuatkan aku yang tengah nak diet ni memang susah nak diet, okay? Diorang makan fish and chips, even makan sup eko pun rasa macam sedapnya. So far, aku sukakan watak Hazman dalam cerita ni sebab aku rasa instead of Hazman dan Jihan, Jihan adalah watak utama dalam cerita ini, okay? Of course. Sebab bagi aku, dilema Hazman tu dia lagi berat, okay? Dan ada macam-macam lagi banyak berlaku kepada Hazman instead of watak-watak yang lain. Masa babak Hazman nampak Jihan di airport, wah, okay, aku dapat rasakan betapa pedih, betapa rindu, betapa dia macam aku nak dekat tapi tak boleh, aku nak bersama. Oh, siapa yang tengah dalam mood sedang kerinduan kepada somebody, kalau baca babak tu mesti akan macam menangis. Sangat bagus babak tu, aku sangat suka. Hazman is a good character. Kepada orang yang memang follow Dear Yayah, memang akan really really enjoy this book, okay? Sebab dia memang betul-betul bak kata macam tajuk ini, Closure, memang memberikan closure kepada watak-watak itulah, apa yang jadi kepada mereka seterusnya. Okay, so apa yang tak best pula tentang Closure? Okay, ada beberapa benda yang bagi aku tak best, tetapi semua benda yang tak best yang aku akan cakap ini kerana satu benda saja. Buku ini dia tidak mesra pembaca baru.
Aku boleh kata macam tu lah. Pada orang yang mungkin tak pernah baca ataupun tak pernah kenal Jihan, Hazman, Surya ataupun Khairi, aku pun hanya baca versi komik, tak baca versi novel. Jadi aku tak berapa kenal. Jadi akan agak susah untuk kita jatuh cinta dengan watak-watak ini. Bila aku baca buku surat pertama, seolah-olah macam aku tengah baca bab 7 mana-mana novel. Hubungan tentang watak, watak yang datang tiba-tiba je, macam seolah macam pembaca itu dah kena tahu dah watak tu siapa. Watak-watak tu dah pernah muncul kat dalam buku yang lama-lama. Sebab itu kawan-kawan sekolah diorang juga tak ada penerangan yang jelas tentang watak-watak itulah. Sama juga kerana aku tak betul-betul mengenali Jihan siapa, susah untuk aku jatuh cinta kepada Jihan. Okay, aku rasa Jihan adalah watak yang paling annoying sekali dekat dalam buku ini. Sorry kepada penulis. Aku appreciate yang Jihan ni dia ada dilema dia, tapi aku tak rasa pun kalau secara plotnya Jihan ni dia bermasalah. Tidak. Sebab dia sangat enjoy life dia. Dia ada kerja yang bagus. Lepas tu dekat tempat kerja ada orang mengorat dia, dan dia pun memberikan harapan kepada orang tu. Dia makan dekat tempat-tempat yang bagus. Kerja dia siap, everything good. Jadi aku tak dapat nak kesiankan kepada watak Jihan. Sebab sebenarnya secara hakikatnya Jihan ni dia okay je hidup dia. Dan satu lagi, please lah Jihan, kenapa semua orang mesti kau suka? Okay, kawan dia datang, Khairi datang, wah handsomenya Khairi ni. Izham datang, wah handsomenya. Hazman pun, wah sangat handsome. Aku macam, every man mesti kena handsome. Dia agak annoying bila kita dapat tengok yang watak perempuan yang kau tengah dilema macam, oh aku rindukan Hazman, tapi oh lelaki tu handsome, oh handsomenya yang tu juga, oh handsomenya. It's annoying for men. Perempuan baca, maybe dia akan dapat membayangkan lah artis-artis ke macam dikelilingi dengan lelaki-lelaki apa ni yang handsome-handsome. Itu aku belum cakap lagi babak masa ketika babak di airport first time diorang jumpa. Hazman sangatlah, dia sangat macam, aku rindu kau tapi aku tak boleh dekat. That's Jihan, that's my Jihan. Dia nak pergi, dia nak tegur, tapi dia segan, dia rindu, dia takut, dia marah. Banyak benda berlaku kepada Hazman. Tapi Jihan, the first thing yang dia nampak Hazman adalah dia pandang Hazman, wah Hazman makin handsome. Kemudian dia pandang sebelah, tapi Izham pun handsome. Girl, jangan terlalu luaran sangat, okay? Kalau itu disengajakan oleh penulis, which is berjaya lah, okay? Berjaya membuatkan marah, okay? Sebab dalam buku ini pun watak Surya pun marah dengan Jihan. Surya, we are on the same side, okay? Dan satu lagi, apabila cerita ni adalah tentang dilema, sebenarnya dia kena sangat kabur tau. Yang ini bagus, ini pun bagus. Tapi kalau dalam buku ni aku boleh nampak, walaupun Jihan dia ada pilihan antara dua, walaupun Hazman ada pilihan antara dua juga, tapi dia punya pilihan tu nampak obvious siapa. Dia tak membuatkan kita sebagai pembaca pun rasa, alamak, dia pilih yang mana eh? Pendapat aku lah. Dan cerita ini tidak habis di sini saja, kerana ada satu lagi buku, Alus Mitai, ada kaitan antara dua ini. Kalau ini tentang Jihan dan Hazman, ini adalah Khairi dan juga Surya. Nanti aku akan ceritakan dalam video yang akan datang, okay? Tentang buku Alus Mitai ini. Terima kasih kepada Kak Faria Iskandar di atas penulisan buku ini. Sangat-sangat melepaskan rindu pembaca-pembaca kepada watak-watak ini. Jadi itu adalah pendapat aku tentang buku Closure. Jadi teruskan menonton untuk mengetahui lagi tentang Alus Mitai dan juga perkembangan watak-watak siri dia Yaya ini.